Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat, jumpa lagi dengan saya Fauzi Tea di channel Kang Tamim. Semoga sahabat semua dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun, dimurahkan rezekinya dan dimudahkan segala urusannya. Saat ini saya sedang berada di sisi jalan akses menuju ke Stadion Gelora Bandung Lautan Api GBLA. Di area sini sedang rame dibicarakan di beberapa kanal YouTube terkait dengan titik awal Tol Getaci Gede Bage Tasikmalaya Cilacap. Jadi beberapa YouTuber menginformasikan bahwa disinilah titik awalnya. Ada beberapa petunjuk yang mengindikasikan di area ini akan dijadikan titik awal untuk tol kita sih. Di antaranya ini adalah salah satu patok. Di sini tertulis BM1 STA Bandung Strip CLP Cilacap. Sahabat, yang direncanakan area titik awal Tol Getaci, saya akan berbincang sejenak dengan ini yang jualan es kelapa nih, Mang Sa nih, Kang. Sareng Sa? Pak Warto. Pak Warto. Ah, Ibu sareng Ibu? Sareng Sa? Bu Eka. Nah, Ibu mau saya mau nanya nih. Di sana kan ada patok tuh. Ya. Itu patok tuh udah sejak kapan ada di situ ya? Sebelum enggak jualan udah ada. Oh, sebelum jualan udah ada. Ibu jualan sejak kapan di sini? Ada 6 bulanan. Nah, sahabat. Jadi patok itu nampaknya patok sudah lama. Informasinya si ibu ini sejak jualan di sini 6 bulan yang lalu itu sudah ada. Nah, ini adalah patok kedua yang berada di sisi sebelah timur dari patok pertama tadi. Di sini bertuliskan BM1A, sementara yang tadi adalah BM1. Berjarak kira-kira 30 meter di antara kedua patok ini. Sekitar 10 meter dari akses tol menuju ke arah barat tol Purbaleunyi, dan juga 10 meter dari jalan akses menuju GBLA, di sini juga ditemukan satu patok. Sama patoknya berbentuk segi 4 dan bertuliskan BM1. Nah, cuma ini nggak terlihat tulisan lainnya. Nah, ini masih teka-teki apakah patok ini yang berada di kebun ini masih adakah hubungannya dengan patok yang awal tadi yang ada tulisan Bandung Cilacap. Ini adalah akses tol dari arah utara, dari arah Gede Bage atau Perumahan Sumarekon yang menuju ke arah barat tol Purbaleunyi. Terlihat jalannya di atas kemudian melingkar di atas jalan GBLA dan tol Purbaleunyi, kemudian memutar ke arah barat yang akan terus menuju ke tol Purbaleunyi. Di depan sebelah barat terlihat ada jalan yang melingkar di atas jalan akses ke Gelora Bandung Lautan Api. Ini adalah jalan keluar dari tol Purbaleunyi dari arah barat menuju ke Gede Bage atau ke Perumahan Sumarekon. Namun jalan itu, baik jalan keluar dari tol Purbaleunyi maupun di sisi sebelah timur jalan tol, jalan yang akan masuk ke tol Purbaleunyi juga belum difungsikan sampai saat ini. Sahabat,
itulah kegiatan saya hari ini, Minggu 23 Januari 2022. Melihat titik awal Tol Getaci, Gede Bage, Tasikmalaya, Cilacap yang banyak dimuat di beberapa channel YouTube, yaitu adanya patok dan jalan akses menuju Gede Bage dari Tol Purbaleunyi. Semoga informasi ini bermanfaat bagi sahabat semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.